Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan ini, diantaranya perubahan frekuensi kereta api, penyesuaian jadwal kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal, penyesuaian kebersihan kereta, serta peningkatan puncak kecepatan perjalanan kereta. Yang mengalami perubahan yakni kereta api Logawa jurusan Jember Purwokerto, yang sebelumnya berangkat pukul 6.10 pagi berubah menjadi pukul 6.00 pagi, dan juga kereta api Pandanwangi jurusan Jember Banyuwangi, pemberangkatan pagi pukul 04.30 menjadi 05.15, dan juga pemberangkatan sore yang biasanya pukul 20.00 menjadi pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Diharapkan dengan jadwal baru ini dapat menambah kenyamanan bagi masyarakat yang ingin menggunakan kereta api di jam tersebut. Yang mengalami perubahan Logawa yang berangkat pagi ya jam 06.10 maju menjadi jam 06, sama Pandanwangi. Pandanwangi yang dari Jember ada 2 KA, yang pagi 04.30 menjadi 05.15, dan yang sore ya, yang jam 20 menjadi jam 20.30, ya, ada 3. Dari stasiun Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.